kita in Ryan dulu, dulur. Ini kenapa pakai nori bumi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dulur. Dan saya Kempus Transpeed. Kali ini saya mau meneruskan project dari Kalik. Sini. Kali ini saya mau meneruskan penggarapan noken as dari si KLX. Oke, ini untuk langkah awalnya kita centering dulu. Kita centering untuk noken asnya. Posisi 0 kita centering, kita paskan dulu untuk centering tidak jauh dari 0, seperti ini. Ini posisi nokena sudah center di mesin cam. Kalau sudah center lalu lepas dialnya, kita tentukan untuk durasi. Durasi kita tentukan 3LX spek standar harian, kita nggak terlalu tinggi. Oh ya, kita ukur dulu untuk pinggang. Pinggang si noken as tiga puluh, jadi pinggang standar dari noken as KLX ini 30 mili. Nanti kita bikin di 28, tidak terlalu ekstrim. Kalau di 27 nanti takutnya baut tapet, tapet klep atau setelan klep itu tidak nyampe. Langsung aja
Untuk X Open kita posisikan di TDC kita pasang dulu penguncinya kita posisikan di TDC kita bikin X Open-nya 49 ini untuk settingan ini sudah pernah saya pakai jadi saya terapkan di KLX yang ini untuk X close kita bikin di 35 seperti ini dulur untuk X close nya kita bikin 35 untuk X open nya kita bikin di 40 oh, kameranya kotor kita bersihkan dulu kita bikin di 49 nanti kita grinding kita posisikan dulu kita grinding sedikit demi sedikit biar hasilnya rata
kita jeda dulu dulur. Nanti lanjut lagi di finishing. Waktu finishing kita onkan lagi kameranya karena biar tidak terlalu panjang videonya. Seperti ini dulur. Kita ukur dulu di pinggangnya sudah monitor chat apa belum, dan ini ...28,2, jadi ada masih ada setan di untuk pembentukan profil. Nah, seperti ini hasilnya. Ini nanti kita bentuk profilnya. Kita langsung kerjakan saja. Ini sudah rata. Tinggal yang in. Kita posisikan yang in dulu. Untuk yang in kita buat sama 3549 seperti di durasinya X. Untuk in open kita bikin 35. Seperti langkahnya seperti yang awal. Untuk inclusenya kita bikin 49. Kenapa kita bikin sama? Karena ini untuk harian. Thank you.
selesai, langsung kita kerjakan. Seperti ini dulur, ini sudah selesai untuk finishingnya. Profil, untuk membuat profil sudah selesai, tinggal pemasangan. Seperti ini hasilnya. Kita tinggal pasang untuk bearingnya. Untuk silinder kopnya yang kemarin saya porting, videonya ada di video sebelumnya. Jadi kita rakit untuk silinder kopnya. Ini tinggal kita pasang di silinder. Selesai, tinggal kita pasang untuk silinder kop. Kita posisikan dulu. Untuk piston ini sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya. Kita ulang lagi. Untuk piston oversize 100, kita pakai Vim diameter 59. Untuk standarnya di diameter 58. Seperti ini misalnya. Dia lebih dominan ke dom.
seperti ini dulur. Ini posisi sudah terpasang semua. Untuk karbu juga standar. Sekarang tinggal menyalakan mesin. Untuk mesin kita inrayen dulu karena piston baru. Langsung kita coba. Kita inrayen dulu, dulur. Ini kenapa pakai nori bumi? Biar langsam dulu. Itu untuk project KLX 150 selesai. Untuk subscriber, terima kasih sudah mendukung channel kami, dan untuk yang belum subscribe, mohon dukungannya dengan menekan tombol merah atau warna merah di pojok kanan bawah. Terima kasih, salam dari kami Kampus Tanspeed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut besok karena hari ini sudah sore. Terima kasih banyak, salam gubuh.